Sementara 1-1 sepertama set 1-2 angkat pemain terjadi dalam set lakukan Ipan kepada satu cantik dari seorang Ipan poin ke satu yang pertama 1-0 hilang kali ini Putra Gilang punya memang sulit bunda Putra Gilang Ohoy lakukan sudah angkat kepala lakukan Dio 2 sama selebrasi lagi-lagi yang dilakukan oleh Surat Gilang bagikan boy Arnes yang ada di Lipoli sana kembali oleh Gilang saudara Gilang Soyok angkat kembali lakukan Satria di sana Satria terbaca kali ini 3-0 ayo kembali ke ini siapa lagi kalau bukan Bung Gilang lakukan sudah berusaha ke belakang gecel rupanya angkat lakukan Satria pulang double pasti 3-1 1-3 Dio kembali ke ini sedang Dio ayo teman apa yang dilakukan Adi hampat satu kelong baik kelong yang bur kembali lepaskan sudah terasa ke belakang kembali angkat lakukan Dio cepret pelan Amin angkat kembali lakukan cepret Wendy rupanya di sana Wendy benar-benar kompak anak-anak Mundo poin pertama 5-1 kembali oleh Adi ya mari kita saksikan mungkin setelah ini satu volleyball ada tiga putra bersama Pekar Jaya setelah ini mungkin akan bertanding terus sampai sore dan maghrib nanti silakan sahabat bertanding kembali bola ada di Mundo Adi berada di bangsa oleh Bunda lepaskan sudah pelan tapi masih ada si Amin disana lakukan sudah langsung kan cepet last block dari seorang Satria 25 kembali Satria menemui bangsa oleh Bunda seorang Satria berada di Bunda lepaskan sudah terus saja ke belakang kemudian ada Adi melakukan Aki seorang Satria Ipan mantap yang lagi 3-5 cukup sudah pertandingan di sore hari ini antara Ipapa berhadapan dengan Bondo kembali kali ini Satria lepaskan sudah pulang tapi pasti ada di dari sana angkat sang setter Ipan yahoi bola BPJS rupanya yang dihadirkan langsung oleh anak-anak Bondo hingga menghasilkan poin pun bertambah 6-3 Ipan kembali lakukan pulang tapi pasti angkat kembali sang setter Dio kali ini Satria angkat dari ke belakang angkat kembali ganjel to yahoi angkat kembali ibu cepet kembali kali ini siapa lagi kalau bukan Bung Ipan sang mediator gladiator poin dari Mundo Ipan lakukan keras katanya bola lakukan sudah cepet 8-3 Mas Gilang orang Mundo cuma begitu bersemangat siap-siap ya buat kedua pemain antara tiga putra bersama Pakar Jaya mungkin setelah ini sudah merupakan semi final. Ipan berubahnya kembali angkat komisar satu lakukan Berto berbaca Berto nampaknya kali ini masuk di area sendiri poin bertambah 9-3 berbaca Ipan kembali Ipan menerbang sulit berbaca Ipan lakukan sudah rating 4-9 sang dodok sang iya kekenang dasi roh pecor ya usah mau ikut
Angkat lakukan, Wendy Belanda bebasi, berangkat ke belakang, lakukan juga, angkat kembali, berangkat ke kembali, Ipan, hampir main 10-4 kembali kali ini, siapa lagi kalau bukan Bung Obet, lakukan Obet dari Bondo, lepaskan sudah terus saja ke belakang, akan selesai terlakukan, cepet! 5-10 kembali lagi. Siapa lagi kalau bukan Bung Amin lakukan jumping. Amin lakukan langkah bebas ini akan kembali serta tercepet. 11-5 kembali kali ini. Siapa lagi kalau bukan Bung Wendy menerbang sudah bola lepaskan sudah langsung dengan bola angkat langsung ada satria yang sedang lakukan tempo langkah bebas ini berapa saja ke belakang variasi ular angkat kembali satu dia ketek yahoi angkat kembali dan jeno Ipan berapa melakukan Ipan 12-5 kembali kali ini Wendy silap terbang Wendy lakukan Wendy terus saja ke belakang atas cepet terus saja yahoi hilang rupanya 13-5 hilang kembali kali ini siapa yang kalahkan Bung Wendy lakukan terus saja ke belakang angkat kembali salah satu lakukan cepet kembali lakukan kembali siapa lagi 6-13 kembali kali ini siapa lagi lakukan Bung Berko lakukan sudah angkat ada siapa yahoi yahoi tenang ayo kembali kali ini siapa lagi lakukan Bung Berko 7-13 angkat kembali salah terlakukan cepet angkat kembali, cepet 8-13 hilang ternyata netting tidak boleh karena memang masih di air Ipoka kembali ke ini siapa yang dituju lepaskan saja terus saja ke belakang kembali akan selalu cepet angkat kembali terus saja ke belakang angkat siapa Ipan lakukan cepet kembali kali Vero lakukan saja terus saja ke belakang ganjil Ibu Dewan yahoi pinpoint 14-8 lagi kembali Agi sunset terhandal seperti Irwan Tasik lepaskan sudah berada saja ke belakang kembali angkat laku ke jepret bayi sebelum angkat lakukan dan akhirnya dimenangkan